Assalamualaikum teman-teman. Saat ini kami sedang berada di depan gedung olahraga, tepatnya di area parkiran, dan sebentar lagi kami akan bermain badminton. Mau ambil raketnya dulu, jadi ikuti terus ya. Terima kasih. Hari ini padahal weekend teman-teman, tapi ternyata sepi. Mungkin karena masih musim panas, jadi orang-orang banyak beraktivitas di luar ruangan. Atau lapangan badmintonnya itu ada sekitar 10 lapangan. Di sini ada 4 dan ini agak privacy, agak tertutup. Kalau mau yang agak terbuka, maksudnya agak lebih luas, lebih ramai, itu di sebelah sana teman-teman. Itu dari pintu itu ke kiri itu ada banyak. Jadi lapangannya lebih kurang seperti ini. Ini lagi istirahat sebentar, nunggu teman yang lagi ke atas beli makanan di kafe atas. Oke teman-teman, ikuti lagi ya keseruan kita main badminton hari ini. Film masih ya. Terus aku, tapi aku waktu kerja di Indonesia, aku suka yang namanya, makanya aku bilang gitu. Ini kan yang di kaca. Ini squash. Oh, squash. Bukan ini, bukan Fadel tapi, kan? Yang dua main tapi ke dinding. Kalau yang Fadel kayak gitu ya, kayak tenis tapi dia di ruang kaca kayak begini juga, tapi Fadel lebih besar. Aku nggak tahu gimana biasanya, tapi biasanya ya ada ruang gym. Dua mereka mainnya, nggak tahu ngitungannya gitu. Kayaknya bolanya satu deh, bolanya satu terus berdua mereka satu. Dinding, gitu. Iya benar. Rami pernah lihat bolanya satu. Iya. Mereka mainnya. Tapi kali ini benar-benar sepi nih. Orang belum mulai, nanti kalau udah winter mulai dingin. Jam 4 pas 1 jam. Mulai lagi. Iya. Ada sedikit kecil. Terus kroner
Ini ruang ganti. Oke, iya, ambil itu dulu. Lampu. Sebenarnya ngikutin ibu-ibu tua itu kan ke rumah sakit ngomong sama dokternya yang dari Yugoslavia, dan mereka nggak ngerti bahasa Swedianya juga terbatas. Mereka bisa jadi dokter. Iya, itulah. Malah kadang-kadang mereka pakai asisten yang bahasa Inggris kan? Ya. Merekanya. Itulah.